akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Lagi di game One Piece Frontiers. Iya, kali ini kita kedatangan update baru ya, tapi belum update guys. Ingat, beberapa orang udah ada yang pakai di liga ya, ini belum update ya. Ini nanti bakal update ketika tanggal 16. Cuma kita udah dikasih tahu dulu ya, perubahan apa aja sih yang bakal ada di karakter ini. Nah, ini nanti bakal gua bahas. Nanti ketika udah update, gua bakal review semuanya. Cuma mungkin beberapa ada yang cuma dari private ya, soalnya ya nggak level 6, nggak level 80 kayak si Konosenso, dan juga gua nggak yakin boost 2 gua cukup atau enggak ya buat naikin char segini banyak ya. Pokoknya ntar gua usahakan lah buat naikin beberapa karakternya supaya nanti bisa direview di liga. Oke cuy, langsung aja kita pindah layar ya, udah gua translatein, jadi semoga nanti kalian bisa memahami ya. Enggak, artinya apa Bang Messi ya, semoga tidak ada seperti itu ya, tidak ada artinya apa Bang Messi, semoga aja. Oke, langsung aja yang pertama jedes. Iya, oke cuy, kita langsung ke Shanks ya. Shanks ini dia dapat perubahan dan gua rasa ini cukup bagus ya daripada Shanks yang dulu. Oke, skill 1, skill 2 gampang kena musuh ya. Gua nggak tahu sih aplikasinya kayak gimana ya. Yang jelas kalau kayak si Oyaji ya, ya lumayan lah, tapi ya ntar kita tunggu aja lah. Karena kan skill sekarang itu emang gampang di dodge, tapi kalau Konosenso itu kayaknya itu terlalu cepet cuy. Semoga sih durasinya nanti diperpanjang ya, supaya enak kenanya ya, daripada yang sekarang lewat dikit aja langsung gagal cuy. Oke, langsung kita ke karakter trait ya. Karakter trainnya kena status effect ya. Ketika kena status effect itu dia dapat nullify stagger 10 detik dan nambah dev 50% selama 5 detik. Efek ini bagus ketika melawan si Big Mom atau mungkin Kaido ya. Kan mereka kan ngasih efek api, ngasih efek recover block, atau mungkin lawan Akainu kan dia juga ngasih efek. Jadi devnya langsung naik dan nullify stagger ya. Berasa jadi Shanks Red cuy. Dia anti stagger. Ya itu bagus sih, tapi kalau ngelawan Prospero, Uta ya tetap diem. Nggak bisa yang kalau status efeknya bikin diem, tapi kalau cuma ngasih bakar atau mungkin ngasih recover block ya masih bisa lah Shanks ini ya. Iya cuy. Oke, kemudian trade 1 kita lanjut di gambar selanjutnya ya, untuk perbandingannya cuy, untuk perbandingan. Oke, ini untuk perbandingannya ya, skill 1 sebelumnya dan skill 1 yang akan diubah. Oke, setelah skill cooldown skill 1 50%, dev naik 30% selama 20 detik. Sebelumnya itu cuma 10 detik ya, naiknya itu cuma 10 detik. Sekarang 20 detik naiknya, lumayan lah ya devnya. Devnya bisa naik 20 detik, itu lebih lama. Oke, kemudian ketika darah lebih dari 70%, ganti stagger jadi down, kemudian reduce damage. Ganti down jadi stagger, sorry, ini salah translate ya. Down ya, jadi kan kalau kita 3 kali gebukan langsung down jatuh ya. Nah, ini enggak cuy, jadi kita enggak bakal jatuh, diganti stagger ya. Sorry, salah translate. Ada tambahan reduce damage 30%, ya, lumayan lah ya. Ada tambahan reduce damage, jadi udah devnya berlimpah, reduce damage-nya banyak ya. Makanya gua saranin untuk attack dev untuk Konosenso ini. Karena dari karakter trait dia tambah dev 50%, kemudian dari trait 1 nambah dev 30%, dan juga ketambahan reduce damage. Ini sih harusnya bakal alot banget harusnya ya. Oke, kemudian untuk perubahan trait kedua ya. Untuk perubahan trait kedua ini dia cuy. Setelah kill nambah attack 25% dan nambah darah 30%. Sebelumnya itu cuma nambah attack 20% dan tidak ada tambahan darah. Jadi lumayan lah ya, habis ngekill dapat tambahan darah ya. Kemudian ketika nyerang attacker nambah damage 30% dan reduce cooldown skill 1 3%. Jadi kalau Konosenso kalian gagal ya, kalian bisa berharap dari gebukin musuh terus ya, nanti lama-lama cooldownnya bakal berkurang. Kemudian ketika HP lebih dari 30%,
Reduce Crit Damage 30% ya. Dapat tambahan Reduce Crit Damage. Dan ketika HP lebih dari 30%, enggak harus 50% ya. Kan sebelumnya kan 50% dan enggak ada tambahan Crit Damage. Nah, itu kalau sekarang ada tambahan Reduce Crit Damage, lumayan banget. Oke, apa pertanyaannya? Apakah cara ini bakal meta atau mungkin bakal broken ya? Mengingat dia cuma sakit ketika lawan attacker ya, gua enggak yakin ya. Ya lihat aja cuy yang sakit lawan attacker kayak ulti, kemudian si siapa namanya? Usopp Red ya. Sekarang aja enggak terlalu banyak. Soalnya emang attacker itu enggak terlalu banyak guys, walaupun sekarang ada Zoro ya. Walaupun sekarang ada Zoro, attacker tuh enggak terlalu banyak, jadi enggak terlalu apa ya, dibilang broken sih enggak. Cuma sih jelas ini pasti lebih bagus daripada sebelumnya ya. Attacker tuh sekarang tuh butuh gimana caranya nge-kill Big Mom ya. Itu doang, nge-kill Big Mom masalah sekarang untuk era sekarang ya. Dan si siapa sih si Shanks ini nambah dev doang ketika kena status efek, harusnya sih nambah attack. Jadi buat lawan Big Mom bakal sakit banget ya. Ini mah nyerang Big Mom gua rasa bakal cashback ya. Nah, Big Momnya nambah darah terus ya. Iya cuy, sampai capek gebukinnya. Kalau Kaido masih oke lah, ada recover block ya. Kalau Shanks ini gak ada recover block cuy. Tapi gua rasa dia lawan Zoro masih bisa lah ya. Ya gak juga sih, dia gak dapet melivi stacker ya lawan Zoro ya. Ya kayaknya lawan Zoro juga susah. Tinggal lihat ntar aja lah ya. Tinggal lihat ntar aja kayak gimana skillnya. Kalau skillnya susah di dodge gua rasa masih ada harapan ya. Tapi kalau skillnya gampang di dodge ya tetap susah. Oke, kita lanjut next ya. Kita lanjut next. Oke cuy, kemudian yang kedua ada Blackbird ya. Skill 1 gampang kena musuh, kemudian skill 2-nya gampang kena musuh juga, kemudian cooldown skill 2-nya jadi 52 detik yang pada awalnya itu 55 detik. Ya enggak terlalu pengaruh sih pendapat gua ya. Soalnya kan apa namanya? Ketika digebuk kan dia bakal reduce cooldown skill 2, jadi ya enggak berasa-berasa amat. Oke, kemudian karakter trait-nya ya, ada tambahan ketika menyerang buah iblis nambah damage 30%. Sebelumnya itu cuma 10%. Ayo kita lihat yuk. Nah, sebelumnya itu dia cuma dapat 10%, sekarang dia dapat 30%. Lumayan ya. Oke, kemudian perubahan dari trait 2 ya, ketika jatuh attack nambah 30% dan nambah darah 15%. Sebelumnya itu cuma nambah attack 30%, tapi sekarang ada tambahan darah. Bagus banget. Soalnya si Blackbird itu harus nge-kill baru nambah darah, itu susah banget buat defender. Walaupun mungkin emang Blackbird ini damage-nya lumayan ya untuk seorang defender, tapi kan tetap susah harus nge-kill. Nah, sekarang diganti tuh ketika jatuh nambah darah 15%. Lumayan ya. Itu kalau isinya Akainu semua tukang bikin jatuh, enak tuh Blackbird ya, nambah terus darahnya. Tapi karena sekarang Akainu udah berkurang ya, jadi agak susah sih. Lainnya kan rata-rata kan knockback ya, daripada bikin jatuh, yang lain rata-rata knockback bukan bikin jatuh. Oke, kemudian setelah kill reduce cooldown skill 30% dan nambah darah 15% ya. Ada reduce cooldown skillnya cuy, lumayan. Tapi ini skill berapa? Skill 1, sorry bro. Reduce cooldown skill 1 30% dan nambah darah 15% ya. Oh ya, tadi lupa belum di screenshot ya. Ini guys, bisa kalian screenshot yang Shanks bentar. Oke, ini bisa kalian screenshot ya. Tadi ya yang Shanks ya, sorry cuy, lupa. Kan gua niatnya bikin terakhir kan buat kalian screenshot. Oke, kemudian ini juga bisa kalian screenshot ya, silahkan di screenshot. Oke, kita lanjut bahas Blackbird ya. Oke, udah kalian screenshot ya, yuk lanjut yuk kita bahas yuk. Oke, apakah ini bakal bagus ya? Ya setidaknya lumayan, dibilang bakal broken sih enggak, karena musuh rata-rata kan juga enggak bikin jatuh, kadang banyak yang knockback. Tapi semenjak ada ketika jatuh nambah darah 15% itu bikin Blackbird bisa bertahan lebih lama ya.
Soalnya kan Defender kan butuh nambah darah cuy, walaupun si Blackbird bisa di knockback, tapi kan kalau dia nambah darah lumayan ya, bisa bertahan lebih lama. Harusnya sih kalau Blackbird punya ganti knockback to down itu bakal bagus banget, OP banget ya. Sayangnya dia nggak punya ya. Nanggung banget sih, itu harusnya chance knockback to down ya, kan lumayan sih, knockback jadi jatuh, kalau jatuh nambah darah 15% dan nambah attack ya. Sayangnya enggak ada, sayang sekali, sayang sekali. Oke, jadi itu untuk Blackbird ya, pendapat gua sih ya enggak terlalu OP sih aja. Oke, kita lanjut next. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Keanu Store guys. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Captain Tsubasa, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya, jadi nggak usah khawatir ya, langsung aja cek linknya di deskripsi guys. Next kita ada Sanji Widing. Oh, ini gua berharap banyak nih sama Sanji nih, bagus banget sih soalnya sih. Oke, Sanji skill 1-2 gampang kena musuh ya. Ya menurut gua sih yang skill sekarang masih lumayan kok, paling skill satunya cuy yang agak susah ya, skill duanya gua rasa lumayan gampang kena. Semoga sih setelah update bakal lebih bagus lagi. Oke, karakter trait, ketika temen mati nambah damage 30%, reduce cooldown skill 2 15%, main lah ya. Jadi kalau mau baku hantam tuh lu nunggu temennya mati ya, nunggu temennya mati kemudian baru baku hantam, dan itu selama 20 detik, lumayan sih. Kemudian tambahan ya, ketika pakai skill 1 dapat buff Nullify Stagger 10 detik dan nambah def 30%. Ini harus attack def cuy, ini harus attack def, gila keren banget bro. Dapat Nullify Stagger itu buat adu baku hantam sama Big Mom bisa tuh. Tapi nggak tahu sih bakal dapat berapa damage-nya ya. Tapi yang jelas Nullify Stagger itu OP banget. Jadi dia bisa gebuk-gebukan sama siapapun ya. Kecuali Sephir mungkin ya. Sephir kan hitnya kan knockback ya. Tapi kalau hitnya yang cuma bikin stagger nggak bikin knockback itu bakal OP banget sih. Dia mungkin bisa ngekill Big Mom ya, kalau damage-nya emang sakit. Kemudian ya kita ke trade 1, ketika HP di atas 70% boost capture 50 dan ada tambahan reduce damage, lumayan ya. Ketika cabut bendera reduce cooldown skill 1 50%. Iya, aku yang paling tunggu sih si Sanji ini sih. Soalnya Sanji tuh boost damage-nya tuh banyak banget sebenarnya ya. Lihat cuy, dia ketika di dalam bendera dapat tambahan damage, ketika timnya mati dapat tambahan damage, banyak banget tambahan damage-nya ya. Jadi gua sangat berharap Sanji ini bakal bagus sih ya. Kita tunggu aja nanti. Nanti pasti gua bakal bikin kok. Kalau enggak salah tuh ketika di dalam bendera itu nambah damage 30%. Nanti timnya mati nambah lagi. Kemudian dapat Nullify Stagger kan, itu enak tuh, tinggal gebuk-gebukin musuh tuh di dalam bendera ya. Pasti bakal sakit banget ya. Oke, itu untuk Sanji ya. Gua rasa perubahan Sanji ini cukup dinantikan ya. Sangat gua nantikan, soalnya dari yang gak kepake mungkin bakal runner yang bagus untuk tim biru karena dia punya Nullify Stagger ya. Biasanya tim biru gak ada tuh yang punya Nullify Stagger ya. Paling Kaido doang, Kaido kan defender ya. Iya, semoga ini nanti bakal bagus jadinya. Oke, kita lanjut ke Reiju ya. Reiju ini singkat banget tambahan buff-nya ya. Dia skill 2-nya jadi 3 hit ya. Sebelumnya skill 2-nya cuma ngasih 1 hit doang poison ya. Sekarang nambah 3 hit. Kemudian karakter trait-nya nambah shield 5% max HP, mirip Soba Max ya. Kemudian cabut bendera nambah shield 50%. Ya jadi kayak Soba Max sih. Cuma gua enggak tahu sih ini nanti damage-nya bakal sakit atau enggak ya. Soalnya dia tuh racun ya, bukan kayak internet damage. Kalau internet damage itu bakal sakit banget ya. Sayangnya ini cuma racun ya. Ini paling dibakar sama Big Mom ya, bakal cashback darah terus ya. Makanya cuy, gua enggak terlalu yakin untuk si Reiju ini, apalagi kan dia enggak bakilnya kan enggak terlalu cepat, ngandelin poison doang. Ya kita lihat nanti aja lah, runner yang dibutuhkan itu bisa cabut bendera dari Big Mom ya, susah. Iya sih, masalahnya kan Big Mom kan nambah darah terus ya, kalau damage-nya gak sakit atau mungkin capture-nya gak cepet ya susah cuy. Ya kita tunggu aja lah nanti ya.
Oke, lanjut kita ke Frankie. Ini Frankie juga lumayan nih. Oke, skill 2 nya defidasnya jadi 20% ya, sebelumnya cuma 10%. Character trait ketika diserang musuh nambah attack skill 1 20%. Kemudian ketika nyerang pakai skill 1 nambah darah sesuai damage 20.000 ya. Mentok 20.000 kan, sebelumnya kan kalau skill 1 kan nambah darah tapi 50% damage ya. Kalau sekarang 100% damage. Jadi kalau damage-nya 15.000 ya dapat darah 15.000 kalau pakai skill 1 ya. Kemudian ketika diserang musuh nambah attack-nya lebih cepat 20%. Sebelumnya cuma 10% doang. Ketika jatuh reduce cooldown skill 1 30%. Lumayan cuy. Nah, ini perbandingannya ya. Sebelumnya tuh cuma 10% doang, jadi nunggu 10 hit. Kalau sekarang 5 hit lu keluarin, 5 hit lu keluarin. Mantap itu ya. Iya cuy, kurasa bakal lumayan sih untuk Frankie ini, walaupun mungkin tetap susah lawan Big Mom ya. Defender tuh sekarang yang dicari tuh bisa ngelawan, bisa mengantisipasi Big Mom runner ya. Dan yang sekarang bisa mengantisipasi itu cuma Big Mom itu sendiri sama si Yasop ya, dengan block capture-nya ya. Kalau nggak ada dua orang itu, Big Mom runner itu semena-mena nyabut berdiranya. Itu juga yang dibutuhkan defender. Tapi ini ya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat. Nah, ini perbandingannya. Kalau skill, kalau dulu kan cuma 15% ya ketika jatuh. Kalau sekarang ulton skill satunya jadi 30%. Jadi pasti bakal spam skill 1 nih. Lu kasih medal Kaido ya, dia bakal spam skill 1 terus, lumayan banget. Oke, next. Oke, ada Mr. Tree ya. Skill satunya jadi attack reduce 20% dan skill 2-nya efek time-nya jadi 20 detik. Sebelumnya attack reduce-nya cuma 10, efek time-nya juga cuma 10 detik ya untuk skill 2-nya. Oke, character trait ketika hit 3 kali dalam 10 detik, speed reduce 10% selama 20 detik. Durasinya ditambah, sebelumnya 10 detik kalau nggak salah. Oke, kemudian ketika mengurangi stat musuh, reduce cooldown skill 1 10% dan skill 2 10% ya. Ini skillnya tuh rata-rata bikin tembok ya. Jadi makanya Wushu itu anti tembok ya. Mungkin buat antisipasi nge-up karakter-karakter tembok ini ya. Tapi gua gak yakin karakter tembok ini bakal bagus atau mungkin bakal OP ya. Oke, kemudian trait 1 ketika kala bendera nambah cepet. Ini sih benderanya jadi lebih cepet cuy. Kemudian ada reduce cooldown skill 1 50%. Trait kedua, HP di atas 50%, reduce damage 30%. Iya, karena Mr. Tree mengandalkan tembok ya, jadi gua rasa reduce damage-nya gak terlalu ngefek. Ya, semoga sih temboknya Mr. Tree ini lumayan alot ya, jadi bisa bikin Mr. Tree lebih lama cuy ketika di areanya ya. Nah, ini skillnya ada Candle Wall skill 2-nya ya. Skill satunya ada yang nancepin pedang, itu juga berfungsi sebagai tembok. Nah, ini perbandingannya ya. Sebelumnya cuma 10 detik, ini sekarang jadi lebih banyak ya karakter trait-nya ya. Jadi 20 detik. Trait satunya juga dapat tambahan reduce cooldown skill 1 50% ya. Bisa kalian lihat sendiri perbandingannya ya. Untuk screenshot ntar aja ya, akhir-akhir ya, gua lupa cuy. Atau mungkin screenshot di depan tadi udah bisa sih harusnya ya. Gak perlu perbandingan kayak gini ya. Oke, next ada Monet. Skill satunya sekarang skillnya HP 150% dari max HP. Sebelumnya kalau nggak salah cuma 120% ya. Oke, character trait normal hit, attack chance 5%, freeze selama 6 detik. Sebelumnya itu ketika Monet digebuk ya. Ketika Monet digebuk itu dia ada kemungkinan 5%, jadi musuh nge-freeze. Kalau sekarang normal hit attack-nya, jadi lumayan lah ya. Kalau Hoki bisa nge-freeze musuh, tapi 5% emang dikit banget sih. Harusnya hit ketiga ya, hit ketiga jadi nge-freeze musuh itu bakal bagus banget. Oke, kemudian trait satunya ya, kita ada perbandingannya sih harusnya. Nah, ini sekalian ya. Trait satunya ketika dibendera sendiri, reduce damage 30% dan reduce cooldown skill 2 50%, ada tambahan. Kemudian ketika memberi damage 5 kali dalam 10 detik, dev naik 30% dan reduce cooldown skill 1 15%. Ada tambahan devnya, ada tambahan reduce cooldown skill 1, lumayan lah ya. Here we go, here we go.
Ya kalau kalian tanya memberi debug 5 kali sih buat monet sih pakai basic attack ya. Basic attack-nya tuh lumayan banyak total hit-nya. Jadi bisa buat nambah damage. Oke, tambahannya trade 2 ya. Ketika nyerang musuh ketika nyerang musuh yang posisi nge-freeze itu menghilangkan buff attack. Gua rasa ini sih yang lumayan dari monet ya. Ini sama karakter trade-nya. Ketika normal hit dia bakal ada chance buat nge-freeze. Sisanya sih nggak terlalu bagus sih, BB aja sih. Iya cuy. Oke, jadi itu aja ya untuk update tambahan atau mungkin calon update masa depan ya, tanggal 16, ditunggu aja cuy. Kalau gua sih nggak sabar lihat si Sanji ya, gua rasa Sanji bakal bagus banget ntar dengan Nullifish Tiger-nya, serius cuy. Char sekarang tuh butuh Nullifish Tiger ya, rata-rata sekarang Nullifish Tiger mainnya kayak Zoro, Shanks Red. Tanpa Nullifish Tiger buat gebuk-gebukan itu susah banget. Dan kemudian ada tambahan stat cuma di Reiju ya, harusnya sih semuanya ya, tambahan statnya cuma di Reiju ya. Ya itu aja mungkin video gua kali ini ya. Menurut kalian menantikan yang mana, komen aja di bawah. Yang jelas sih gua rasa mereka gak sampai broken sih ya, ya cuma bisa dibawa di liga aja. Mengingat lu lihat liga sekarang kan isinya paling ya cuma Big Mom, Kaido, Zoro, Shanks. Itu doang ya, car-car lama kayak gini gak kepake. Mungkin biar buat mewarnai era sekarang ya. Ya kita tunggu aja lah. Oke, itu aja mungkin ya. Makasih yang udah nonton, yang belum subscribe. Bro, agar gue makin semangat video. Sampai jumpa di next video. Ingat, ini tanggal 16 guys, bukan kemarin ya. Yo, kemarin banyak banget yang pakai Konosenso. Tanggal 16, bukan hari ini. Ada.